Bahan-bahan yang diperlukan adalah wortel, daun bawang, bay leaf, lada, cengkeh, daun seledri, bawang bombay yang sudah dihaluskan, putih telur, daging, air, lada bubuk, dan garam. Pertama, masukkan air ke dalam panci. Lalu masukkan wortel, daun bawang, dan batang seledri. Masukkan bawang bombay yang sudah digosokkan, bay leaf, cengkeh, dan lada. Masukkan daging. Masukkan putih telur. Lalu nyalakan api sampai mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, kecilkan api. Dan lakukan simmering selama kurang lebih 2 jam. Jika sudah 2 jam, matikan kompor. Lalu saring kuahnya. Konsum Royal Soup sudah siap. Bahan-bahan yang diperlukan adalah telur, merica bubuk, garam, dan butter. Pertama, masukkan butter ke dalam penggorengan atau panci. Lalu, nyalakan api kecil. Siapkan telur, lalu pecahkan dan taruh ke dalam penggorengan. Berikan merica bubuk dan garam. Jika dirasa bumbunya sudah matang, angkat lalu tiriskan. Sekarang telur turn over. Seperti tadi, masukkan mentega. Nyalakan api kecil. Lalu pecahkan dan masukkan telur.
Jika sudah matang, lalu balikkan. Jika sudah matang, matikan api, angkat, dan tiriskan. Turn over egg dan sunny side up egg.